Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata religi, kali ini kita akan menceritakan tentang sosok pendiri Caruban Nagari, yaitu Ki Gedeng Alang-Alang atau Ki Danusela. Siapakah beliau sebenarnya dan bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak bersama-sama berikut ini. Tapi sebelumnya yuk kita subscribe terlebih dahulu channel ini agar kami selalu semangat dalam menginformasikan sejarah Nusantara, khususnya sejarah Cirebon. Dikisahkan, Duku Tegal Alang-Alang terletak di pinggir pantai Muara Jati, sebelah tenggara Gunung Jati. Karena letaknya di pinggir pantai, maka tidak mengherankan jika banyak sekali peristiwa-peristiwa yang datang silih berganti, seperti ombak yang senantiasa datang menghampiri tepian pantai. Peristiwa yang paling menggemparkan adalah ketika tahun 1409 kedatangan pasukan angkatan laut Tiongkok pimpinan Laksamana Cheng Ho yang ditugaskan oleh Kaisar Yonglu Dinasti Ming 1363 sampai 1644 Masehi memimpin misi muhibah ke 36 negara membawa pasukan muslim sebanyak 27.000 dengan 62 kapal besar. Pesisir pantai itu seakan tertutup mendung, terhalang layar-layar kapal yang besar dan lebar. Gegerlah penduduk pesisir sekitar Tegal Alang-Alang. Ki Gedeng dan anaknya, Nimas Kencana Larang, selaku penguasa Sah Bandar Muara Jati Cirebon, menyambut kedatangan misi muhibah Laksamana Cheng Ho. Laksamana tidak melakukan perampokan atau penjajahan, bahkan memberikan bantuan membangun sesuatu yang diperlukan oleh wilayah yang ditatanginya. Seperti Cirebon dengan mercusuarnya. Oleh karena itu, kedatangan Laksamana Cheng Ho disambut gembira oleh Ki Gedeng sebagai Sah Bandar Cirebon. Di Cirebon, Laksamana Cheng Ho membangun mercusuar dan bengkel perbaikan perahu ukuran besar. Muara Jati adalah pelabuhan nelayan kecil terletak di lereng Bukit Amparan Jati. Penguasa Kerajaan Galuh menempatkan Ki Gedeng Alang-Alang sebagai pengurus pelabuhan atau sah bandar. Pelabuhan Muara Jati banyak disinggahi kapal-kapal dagang dari luar, di antaranya kapal Cina yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Yang diperdagangkan adalah garam hasil pertanian dan terasi. Pelabuhan Muara Jati Cirebon menjadi tempat persinggahan para pedagang dari negeri Tiongkok, Arab, Persia, dan India. Saat itu terjadi asimilasi dan kulturasi beragam budaya yang menghasilkan banyak tradisi baru bagi masyarakat Caruban atau Cirebon. Dikisahkan, hiduplah seorang lelaki bernama Ki Gedeng Alang-Alang, seorang sah bandar kaya di pelabuhan Muara Jati. Ia mulai membuka hutan, membangun sebuah gubuk pertama pada tanggal 1 Suro 1358 tahun Jawa atau bertepatan dengan tahun 1445 Masehi. Sejak saat itu mulailah para pendatang menetap dan membentuk masyarakat baru di desa Caruban. Guru atau kepala desa pertama yang diangkat oleh masyarakat baru itu adalah Ki Gedeng Alang-Alang sebagai pangraksa bumi dan wakilnya diangkatlah Raden Walang Sungsang. Raden Walang Sungsang adalah putra Prabu Siliwangi dan Nyimas Subang Larang atau Subang Keranjang, putri Ki Gedeng Tapa. Setelah Ki Gedeng Alang-Alang meninggal, Raden Walang Sungsang yang beristrikan putri dari Ki Gedeng Alang-Alang yaitu Kencana Larang dan bergelar Ki Cakrabumi diangkat sebagai kuwu pengganti Ki Gedeng Alang-Alang dengan gelar Pangeran Cakrabuana.
Ketika kakeknya Ki Gedeng Tapa meninggal, Pangeran Cakrabuana tidak meneruskannya, melainkan mendirikan Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan Cirebon. Dengan demikian, yang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon adalah Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang. Seusai menunaikan ibadah haji, Pangeran Cakrabuana disebut Haji Abdullah Iman dan tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah Istana Pakungwati, serta aktif dalam menyebarkan agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Thank you.